Oke, strike. Oke, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Aku hari ini aku tak ada plan nak pergi mana. Kan disebabkan semalam hujan, so tak ada aku plan nak main separau. Tapi semalam hujan, so air confirm keruh je. Jadi air laju lah, tak cun kurang sikit lah. So aku hari ni aku main area rumah aku je. Spot ni macam tak ada hujan lah kalau korang tengok belakang. Okay, tak ada hujan. Spesies yang ada kat sini kebiasaannya aku naik arwan, mayan, jaguar, talapia. Sini talapia ada bagus, makan SB. So aku akan tengoklah kot kalau ada hasil. Nah, kalau pia on SP cun gak tu kan. Lama dah tak perkena ni. So apa-apa pun, jom pergi mancing. Okey. Hari ni SP yang aku pakai SP ni lah. Brand Little Jet. Aku beli ni member aku beli dekat Japan. So ni harga dia. Pandai-pandailah kau convert. Okey. Jom mancing. Okay, setup yang aku gunakan hari ni setup ultralight. Rod daripada Zig Fishing model Apprentice 14. Reel Caldia 204. Kita tengok apa hasil first cast. Okey, dah strike. First cast dah strike. Yeah. Orang Japan menjadi. Okey, dah cabut. Ni jaguar. Ni jaguar. Ya. Yeah. Aku tak kumpau. Okey, kita release dia balik. Nanti ke depan sikit. Itu dia. Itulah dia. Talapia. Kita try mancing dia tengok. Kalau sini dulu talapia memang kapet. Nah, kapet maksudnya macam banyak ah. Tapi sekarang orang tempatan suka jaring je. Okey, aku dah tukar SP. Kali ni aku pakai SP ni pula. Ni pun dari Japan. Yang aku kirim dari sana lah, senang. Murah je ni, dalam jatuh dalam RM9 dah aku. RM9 ke RM10 macam tu. So bentuk SP ni macam ni. Dia ketam. Agak menarik lah. Okay, strike. Naik jaguar lagi. Haha, ikan kedua. Jaguar. Pakai SP ketam. Mencakup juga SP ni.
Allah. So tadi aku baling kat pokok tu, sangkut kat kayu tu pula, putus. Aduh. Dahlah jihad aku tak banyak. Tak apalah. Janji aku tak gempau hari ni. So jom kita tengok hasil budak tu. Okay, baling lu, baling lu, baling lu. Okay, apa dia tak? Pelek. Ha, pelek. Pelek olam pun pelek buat. Okay, tu kan janji ada. Okay, ni jom kita tengok hasil-hasil dia. Hasil-hasil dia orang ni. Ya. Yalah, saya boleh makan. Lama mancing? Lama tak ada lama. Eh, tengok pun tak banyak lah tarap piar dia sekarang. Banyak lah kacau lah. Dulu je main banyak lagi. Dulu saya mancing bunyi tu tak cukup pun mancing. Haa. 2 jam. Sekarang? Dah lama nak tunggu dia makan. Dia biasa yang tu geng-geng ada pakcik tu seorang. Dia tu sorot tepi tu. Dia selalu galak kan. Okay. Alik dulu. Okay. So, sesi pagi aku tak kumpau. Itu yang penting, aku tak kumpau. So, aku ingat belah petang. Belah petang aku nak try ada satu lagi SP. Tu brand, brand kat Malaysia. Kat Malaysia ada brand tu. Tengok aku kalau menjadi cun. Okay. So, nanti sambung petang. Jom. Okay, selamat petang guys. Aku dah sampai spot untuk petang ni. Taklah korang tahu ni kat mana. Salah satu port larangan juga. So, okay. Macam yang aku cakap pagi tadi, aku nak guna SP pelik. Mana SP? Okay. SP pelik yang aku nak pakai ni dia, brand Bakau Sotong. Aku dah letak G-Sheet siap-siap. So okay lah, memang comel. Ha. So ni dia. Okay, jom kita try. First cast untuk petang ni. Oh, strike. Yes. Akhirnya lekat juga. Jaguar. Yes, jaguar. Ya. Tengok tu guys. Makan dalam lah. So, SP Sotong menjadi ni dah ada spesies jaguar lagi petang ni. Okay, kita release dia. Okay, strike. Oi, lucu. Sayang tak dapat. Lagi ikut dia ada lagi kat situ. Okay, serai. Right.
Set, lumayan. Ya. Lumayan. Pakai SP udang. Hahaha. Sudah cukai. Aduh, sedekah sudah. Nasib baik dah RM5. SP bakau tadi dah cukai. So aku pakai SP biasa lah. Ni Kativa punya SP. Color dia agak gelap tapi menarik. Okay, strike. Woohoo. Boleh nampak dia makan tu. Yes. Sudah strike haruan. Mana ni grade? Haruan. Boleh lah. Janji current. Okay, kita release balik. Okay gang, video sampai sini je. Sebab tadi aku tak perasan yang action cam aku bateri habis. So aku tak perasan benda tu. Aku record panjang tu, aku rasa lama agak lah. Time down balik tu aku pasan. Aku tengok, aduh mak, bateri habis. Aduh, tak perasan. Okay, tak apa lah. Yang pasti hari ni mission aku sukses. Aku nak hanyikan SP Sotong. Tu brand bakau. So, kalau kau nak cari, kau tahu kat mana kan. Nak dapat, memang senang lah. Size dia pun cun. Tu aku rasa kalau main kat perairan pantai kan, memang terbaik lah benda tu. Kalau SP yang Japan tu semua, tu aku dah pakai sebelum ni. So memang berpuas hati lah. Walaupun bentuk dia agak pelik, agak tak ramai orang minat, tapi memang mencakup lah. Spesies-spesies yang standard yang aku dapat, macam Mayan, Jaguar, Arwan, memang standard lah untuk area-area Tasik ni. So video sampai sini je. Terima kasih kerana menonton Fizzy Angler. Jangan lupa share, like, komen. Jangan lupa subscribe sekali. Apa pun, thanks for watching. Ciao.